manajemen gitu. Nah, di sini lagi butuh orang buat kerja gitu. Jadi ini intinya interview pekerjaan gitu lah. Gak apa-apa kan? Nanti kamu tinggal jawab. Kalau kita mau kerja itu kan pasti ada syarat-syaratnya. Iya. Nah, tapi di sini syaratnya simpel aja. Kalian nggak perlu kirim portofolio kalian, nggak perlu. Iya. Pekerjaan ini hanya membutuhkan keahlian tersendiri. Keahlian di bidang apa? Keahlian apa itu, Pak? Keahlian apa aja? Apa aja? Jadi kita butuh orang yang pintar. 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 Dalam segi? Pintar dalam matematika, pintar dalam biologi, pintar dalam keperawatan, pintar dalam kesehatan. Semuanya? Iya. Siap semua? Siap. Siapa siap? Ada tertarik nggak? Kayaknya menantang ya. Oke, jadi pekerjaan ini sepele. Bisa dibilang gampang-gampang susah. Tapi pekerjaan ini butuh tingkat kesabaran. Kerjaan apa itu, Pak? Kita juga susah untuk menemukan waktu jam istirahat. Tidak peraturan gitu. Sibuk banget berarti ya? Hah? Sibuk banget. Sibuk banget. Kerjanya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Dalam kurung? 1 hari, 1 malam. Iya, begitu. Bagaimana? Enggak ada sama sekali istirahat. Istirahat? Enggak ada. Kerjanya 24 jam tuh. Enggak ada libur sama sekali selama 1 minggu. Iya. Dan enggak ada waktu istirahat. Ya, susah sih, berat. Enggak tanggung. Kayaknya enggak ada. Enggak tanggung. Enggak kayaknya. Tapi di sini juga enggak ada yang namanya tanggal merah. Terus hari raya? Bahkan hari raya pun akhir tahun tanggal merah pun kita enggak bisa libur. Ya kalau misal nggak ada hari libur sama sekali, tanggal merah nggak libur, apalagi hari raya nggak libur tuh kayak gimana ya? Berat sih. Nggak sanggup? Nggak. Ya tugas kita dia cuma ngelayanin customer kita dengan baik aja. Kamu mau dia marah, mau dalam kondisi sedih, mau dalam kondisi senang, kamu yang melayani. 1 kali 2 jam, mau itu siang, malam, subuh, pagi, semuanya kamu yang melayani. Berarti selalu harus selalu on time gitu ya? Selalu on time. Kira-kira sanggup gak dengan pekerjaan ini? Kalau orang normal, kalau menurutku sih gak bakal sanggup. Mungkin ya sakit itu, namanya kita manusia kak, jadi sakit bahkan itu pasti sakit agak. Pun kita mungkin masih harus kerja. Kalau itu... Udah deh, kita ngomongin ini aja deh. Namanya pekerjaan ya, pasti kan ada gajinya. Iya. Nah di sini, kamu mau ngajuin gaji berapa untuk pekerjaan seberat itu? Sebulan, sebulannya? Sebulan? Berapa? 100 juta kali ya? 100 juta? Iya, 10 ke atas 15 lah. Cuma 15 juta? Iya. Dengan kerjaan seberat ini? 15 kayaknya udah banyak deh. 100 juta aja nggak cukup kayaknya. Samain sama UMR udah cukup lah. Yakin? UMR berapa? 2,8 juta? Iya, 2.800.000. Kalau aku buat 23 aja. 23 juta? Iya. Cuma segitu aja? Cuma segitu. 23 juta cukup? Insya Allah cukup. Cukup. Tadi ada 100 juta loh. Hmm. Ya tapi di sini, di pekerjaan ini, sebenarnya kita nggak digaji. Ya nggak mau lah. Berarti nggak dapat apa-apa sama sekali gitu. Terus? Masih mau nggak? Nggak. Tidak digaji? Nggak digaji. Nggak digaji? Nggak. Oke. Okay. Enggak deh. Enggak. Enggak. Tapi percaya enggak? Dengan pekerjaan seberat ini, tanpa gaji, masih ada orang yang mau kerja di sini. Mana? Percaya? Kayaknya enggak deh. Enggak? Enggak. Ya enggak percaya lah. Enggak percaya? Enggak percaya lah. Percaya enggak? Enggak mungkin ada yang mau. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin ada orang yang mau kayak gitu. Enggak percaya sih. Enggak percaya? Enggak percaya. Enggak percaya. Enggak percaya? Tapi menurut kamu kalau ada orang yang mau di sini, orang itu menurut kamu gimana? Ya ada sedikit naibnya juga sih sebenarnya. Naib tuh gimana? Naib itu ya kayak bodoh tadi. Kok dia mau? Ya pemikirannya enggak logis gitu, Kak. Ya bodoh. Bodoh. Bodoh ya orang itu. Iya. Kurang pintar. Kurang pintar ya. kurang berpikir. Kurang berpikir ya. Oke, kurang berpikir ya. Tapi nyatanya ada. Nyatanya ada. Ada? Ada. Siapa? Ibu. Iya. Iya ya.
Ya kali, kerja udah capek-capek gak dibayar. Tapi nyatanya ada. Siapa tuh? Ibu. Ya juga ya. Ya juga sih. Enggak percaya. Enggak percaya? Enggak. Tapi nyatanya ada. Siapa? Ibu. Ibu. Iya, bisa ya. Kenapa? Enggak. Kenapa? Enggak. Iya, bisa ya. Siapa ya? Ibu. Iya. Ibu. Bisa ngomong. Jangan ngomong aja. Bener-bener aku tuh enggak terlintas pikiran tuh. Kalau itu tuh seorang ibu gitu. Ya. Kebayang aja sih. Nah. Kebayang aja. Kebayang banget. Tolong jangan buat nangis dong, please jangan buat nangis. Nah, ini gak mikir juga kalau misalnya ibu itu di rumah capek. Dia udah ngerjain dari pagi sampai sore. Terus ini cuma minta bantuan aja. Waktu itu pernah kayak ngelawan gitu, gak mau disuruh. Berjalan bilangnya capek baru pulang sekolah. Setiap hari 1x24 jam. 24 jam ibu tuh kerja, belum lagi anaknya nangis. Kebayang banget, apalagi kalau pas anaknya sakit. Ya Allah, kayaknya kalau sukses aja kayaknya belum cukup. Baru ngerasa capeknya jadi orang tua tuh kayak mana. Makanya kalau pulang sekarang udah lebih ngerti. Nggak pernah lagi ngelawan-ngelawan. Ambil pingsan dulu. Jangan sampai pergi dulu sebelum saya membangkit. Ya udah, jadi hindari banyak kata-kata. Kau mau minta maaf sama ibu. Hah? Kau minta maaf sama ibu. Apa minta maaf? Ibu ngerasa banyak salah. Belum bisa ngebahagiain ibu orang tuaku. Gak bisa kata-kata lagi. I love you aja deh. I love my mom. Maaf ya, aku sering ngebantah. Jadi gak ngikutin omongannya. Pokoknya omongannya aku sayang ibu. Aku gak mau jauh-jauh dari ibu. Karena sebenarnya jauh dari ibu tuh gak enak.